lagi di channel saya, Kebas Gallery. Pada hari ini saya tengah berada di terminal bus Jepara. Saya ingin pulang ke Jakarta naik bus PPJ. Nah, bagaimana perjalanannya? Ikuti terus perjalanan saya, teman-teman. Saya langsung menuju agen bus PPJ yang bernama Ibu Ani, yang merupakan agen Surya Bali. Nah, ini dia agen PPJ Terminal Jepara. Ini dia agen PPJ Terminal Jepara, jadi satu dengan Surya Bali. Nah, itu nomornya, bisa dilihat nomornya, bisa dihubungi. Ini dengan Mbak siapa nih, Mbak? Mbak Riri, ini agen PPJ. Tuh, udah lama gak ketemu Ibu Ani. Utara, dan sebelahnya itu agen Sudiro Tunggajaya, STJ Jepara. Nah, sekarang mari kita lihat interiornya. Menggunakan Mercy 1626. Dilengkapi dengan sekat seperti bus-bus Muria pada umumnya ya. Cuma yang unik ya, yang saya suka juga, sekatnya ini nggak buka maju atau ke belakang. Sekatnya ini kita geser.
bisnis yang geser. Ini dia interiornya. Terdapat 28 seat. Konfigurasinya 22. Seatnya besar ini, tapi nggak tahu buatan mana. Dilengkapi dengan bed cover, bantal, leg rest, dan toilet. Toiletnya ada di tengah. Ini terdapat coffee maker ya, air panas juga bisa ini buat bikin kopi, bikin teh. Juga ada terdapat dispenser ini. Nah, ini ada tong sampah. Kandang macannya ini ternyata, tak kira itu kaca ternyata. Nah, ini tempat tidur supirnya. Kecil ya kandang macannya. Terdapat bagasi, dan ini ada speaker, ada colokannya juga. Di sini juga ada, karena pakai body Jetboost 3 Plus, terdapat USB, colokan USB ya. Sekarang mari kita lihat toiletnya. Toiletnya ini dia, wangi, harus bersih ini toiletnya. Enggak ada airnya berarti, belum diisi airnya. Keren lah pokoknya. Yang seat depan juga nggak terlalu sempit ya, dengan sekat. Juga jarak pandangnya lumayan. Ada TV soalnya. Ini penambahan tiketnya. Tiket sampun.
Hampir di garasi PPC, tepatnya di lingkar jalan lingkar Pecangan sebelum terminal Pecangan Jepara. Mau lihat armadanya. Oh iya, masih ada lagi toh. Ini dia armadanya. Oh, ada dua lagi. Wah, keren. Ini dia garasi Putra Pelita Jaya PPC. Tuban banyak. Ada tiga lagi. Tiga lagi. Sisanya ya wisata. Sama ini, sama dosen. Ya, mau rekam pembicaraan kalau ini sebagai si Pak pembicaraan kami direkam. Dari mana? Aku dari Jakarta. Oh, dari Jakarta. Aku izin buat ngerekam ya, Pak, sepanjang apa-apa perjalanan. Oh, enggak, monggo, ya, Pak. Silakan. Buat report gitu, oke, Pak. Oke, oke, oke. Ini kan apa, Pak? Ya, aku emang udah niat mau nyoba. Oh, iya. Makasih. Iya, Pak. Oh, yang kan dari bismannya itu. Iya, aku suka-suka bis gitu. Kemarin ini kebetulan biasanya kami kan pakai akal tua semua. Oh, nah, iya. Itu loh mobil iya, yang itu. Itu di kamera itu, bisa itu. Semua itu di semua akwa semua. Cuman ini belum apa itu? Kasih. Belum ada barangnya. Nah, kita pesen belum. Iya, oke. Ya udah, kalau gitu ya. Udah. Ya, Pak Yusuf, jalan dulu, Pak. Ya. Ya. Makasih, Mas ya. Pak, selamat ya. Ya, ya. Oke. Boleh ingin deh liga sebelahmu. Soteng kan, maksud soteng. Iya, benar saya dokumentasi. Nah, iya, Pak. Iya, ya, makasih banyak, Pak. Sampai supir ya.
29 masuk terminal Pecanggaan. Ramai penumpangnya di sini. Banyak yang hendak balik ke Jakarta. Suasana di Terminal Jati Kudus pukul 6:30 malam. Tampak penumpangnya ramai, bludak. Arus balik, masih edisi arus balik. Lengkap semuanya armada nih, sampai Bejo Tronton. Bejo Tronton ini diperbantukan untuk land Jakarta ini. Jalan BE05 di Cilengsi ini. Ke Jakarta lagi. Terus Denpasarnya apa, Pak? Ini Tronton yang berangkat dari ini. Hah? Tronton yang ini berangkat dari ini. Oh. 65. Jadi satu doang Trontonnya yang ke Jakarta. BE66. Jalan BE05. Kayak dulu waktu baru keluar Cilengsi, Jepara Cilengsi.
itu. Lah siapa gitu namanya. Itu akhirnya sampai terkagum gitu. Ini manusia apa enggak? Iya. Kok sampai berlama di situ siang malam tanpa busana, enggak masuk angin, enggak pernah sakit gitu. Oh. Akhirnya ditanyain lah dia. Akhirnya dia cerita. Nah, sebenarnya dia siapa, dari mana. Nah, udahlah setelah itu. Tapi wujudnya tetap manusia ya Pak? Wujudnya manusia. Terus akhirnya ngobrol, terus akhirnya di iniin. Kalau memang gitu, udah kamu tanya ke saya mau gak kasih tempat gitu. Mau. Nah kalau kamu balik ke mana itu? Balik ke Bandung, baru ke Pekanbaru, balik lagi ke Bogor. Berarti pul tajur itu dari dulu itu Pak ya? Iya. SL itu kan. Aduh, coba. Kelirunya kok. Sialan. Lu pernah ditonjok dari aku sama Rianda, sialan ya. Lumayan waktu masuknya masih susah juga, orang masuk sana kayak masuk tentara. Enggak, nggak boleh ada tato aja, nggak boleh dikit, nggak boleh. Tesnya ada semua, dari tes tertulis, ini dia snack yang diberikan. Kita lihat isinya, ada wafer, ada kopi, kacang, dan aqua glass. Bisa ngeliat berarti Pak? Anakku sendiri. Katanya dia sekarang minta hafalin Al-Quran itu. Udah, memang udah jalannya kayak gitu. Udah berapa kali ke orang tua dibilangnya bukan penyakit, disyukurin aja itu. Itu memang dari sananya, dari atasnya dulu. Nah, kakek neneknya pada punya semua yang terkenal. Istilahnya baris keturunannya. Dan di situ juga dia dikasih indra keenam juga, karena dari dulunya dikasih keturunannya gitu. Ya udah, disuruhin aja. Dulu dia akan dicari orang, dalam arti dia tempat orang yang susah datang,
tahu nggak gimana mungkin. Umur berapa Pak Nengang? Ya? Umur berapa? Lulus SMK. Oh, lulus SMK. Tapi cewek? Cewek. Bukannya madu dan racun. Madura. Temenan yang begini yang Pak Haji bosnya royal kalau masalah variasi mobil. Biasa ada ekspedisi di Sumatera ada. Buset. Ekspedisi angkutan mebel Sumatera itu ada terus ya ini datang sendiri oh barengan sumber arah ya iya. Servis makannya di rumah makan Kertasari Gringsing jam ini jam 9 kurang 10 menit suasana rumah makan Kertasari penasaran baru pertama kali servis makan di sini. Servis makan yang disajikan oleh Putra Pelita Jaya di RM Kertasari ini. Menunya ada tempe orek, ayam goreng, nasi dan kerupuk. Satu gelas teh manis hangat. Di RM Kertasari ini istirahatnya bareng Sari Mustika dan Sumber Harapan. Nah, ini Sari Mustika yang ini Sumber Harapan.
bis yang saya naiki, dan di sebelah ini Sari Mustika juga ex Symphony. Baru pertama kali ngeres di sini. Habis makan di sini baru pertama kali. Bapak ya. Oh, silakan, Pak. Enggak apa-apa. Oke. Parame ning ngono abane. Ya, ana ngono ora lantaran ngono. Oh. Ora gak usulne. Ayo.
Iya, exit tol ya, biar langsung putar balik. Putar balik. Oh, oh. Nah, sini aja. Oke deh. Oke bang, terima kasih pak. Ya, ya Pak Wadi. Ya, ya. Iya. Akhirnya finish di Bekasi Timur jam 2:48. Terima kasih teman-teman sudah menonton video saya. Jangan lupa teman-teman kalau suka dengan video ini untuk like, share, dan subscribe channel YouTube Kebas Gallery atau Kevin Sebastian, agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye-bye.